Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya yang tertera pada layar kaca Anda. Oke, saat ini saya berada di sebuah rumah, yaitu di kawasan Puri Safira. Oke, rumah ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Luas tanahnya 72 meter, luas bangunannya 57 meter. Dilengkapi dengan satu kamar tidur dan dua kamar mandi. Oke, tidak berlama-lama lagi. Anda pasti penasaran kan, rumah satu kamar tidur ini bagaimana bentuknya? Kita saksikan video ini. Let's go! Selamat datang di YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda. Saat ini saya berada di sebuah rumah, yaitu di perumahan Puri Safira. Ya, tepatnya di klaster Sanaya. Oke, kita lihat row jalannya ini sangat lebar. Oke, kita bisa lihat row jalannya. Dan di sebelah sini Anda bisa gunakan untuk parkir mobil. Jadi, row jalannya sangat-sangat enak. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Kita masuk ke dalam rumahnya sudah dilengkapi dengan satu untuk carport mobil. Oke, yang di sebelah kanan saya ini tanaman ya, yang dimana tanaman ini taman untuk mempercantik dari rumah ini. Oke, kita lihat ornamen-ornamennya. Oke, kita lihat ornamen-ornamennya dari rumah ini yang sangat minimalis sekali. Oke, wow. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Kita lanjut. Ya, kita masuk sudah dilengkapi dengan ruangan keluarga. Ruangan ini bisa Anda gunakan untuk ruangan keluarga. Dan di sebelah sini Anda bisa gunakan, Anda bisa bagi dua ya, ruangan keluarga dan ruang makan. Oke, ya kita lihat dapurnya yang di sebelah sini. Wow, ini dapurnya dan ini taman. Oke, kita lihat kamar mandinya. Yang di bawah tangga ini Anda bisa gunakan untuk tempat untuk menyimpan gudang-gudang. Ya, Anda bisa kasih pintu dan di dalamnya Anda bisa simpan barang-barang yang tidak terpakai. Kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan shower closet. Ya, untuk wastafelnya dia tidak ada. Oke. Kita lanjut yuk naik ke atas. Naik ke atas ini sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup terang di area rumah ini. Oke, kita lihat pencahayaannya dari area sini. Ya, cukup terang. Oke. Di lantai dua ini dilengkapi dengan satu kamar tidur. Oke, yang dimana kamar ini yang sudah dilengkapi dengan AC. Oke, dia mendapat view yang sangat bagus. Oke. Kita lihat kamar mandinya. Ya, di area sini ini sudah tertera wastafel ya. Anda bisa gunakan area ini untuk walking closet. Dan kamar mandinya sudah dilengkapi dengan shower dan closet. Oke, ada ventilasinya juga. Jadi kamar mandi ini tidak terasa pengap. Oke. Ya guys, Anda sudah lihat ya rumah yang sudah saya review hari ini. Oke, Anda pasti suka ya. Ingat, jika Anda suka, jangan lupa lo ya, klik tombol like, comment, share, and subscribe pada YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu,
kejarlah mimpimu, dan jadilah berkat buat kita semua. See you!